cakupan iman kepada para rasul yang kedua adalah meyakini secara rinci nama-namanya yang disebutkan di dalam Al-Qur'an dan meyakini yang tidak disebutkan nama-namanya di dalam Al-Qur'an mengimani seulangi mengimani secara rinci nama-namanya yang disebutkan dalam Al-Qur'an dan meyakini secara umum ada tambahnya dan meyakini secara global yang tidak disebutkan dalam Al-Qur'an. Maksudnya gimana, Ustaz? Begini. Para nabi dan rasul itu jumlahnya banyak jumlahnya apa? banyak. Tetapi yang Allah kenalkan kepada kita para nabi dan para rasul itu 25 na nabi. 25 nabi ini yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Dikenalkan oleh Allah kepada manusia ada para nabi dan rasul yang namanya ini ini ini. Itu disebutkan dalam Al-Qur'an itu kita meyakini secara apa? Secara rinci nama-nama yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Berarti ada nama-nama yang tidak disebutkan dalam Al-Quran lebih banyak. Lebih banyak. Tetapi juga kita nggak boleh buat-buat sendiri. Ketahuilah saya seorang Rasul. Namanya Pak, misalnya. Namanya Pak, Pak Selamat ini saya termasuk rasul yang enggak disebutkan dalam Al-Qur'an. Ini namanya apa? Ini namanya nabi palsu. Ya, kenapa? Karena namain sendiri sebagai seorang rasul yang tidak disebutkan dalam Al-Qur'an ataupun dalam hadis nabi juga tidak. Ya. Maka kita mengimani secara rinci yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an dan itu ada 25. Sedangkan sisanya itu lebih banyak yang Allah tidak sebutkan, yang Allah tidak menyebutkan, tetapi Allah sampaikan bahwa ada para nabi dan rasul yang tidak disebutkan nama-namanya, tidak disebutkan kisah-kisahnya. Nah, itu ini cakupan iman yang keberapa? Yang kedua, ya. jadi meyakini secara rinci nama-namanya yang disebutkan dalam Al-Qur'an dan ini Allah sebutkan dalam surat Al-An'am. Surat apa? Al-An'am ayat yang ke-83 sampai 87. Kita lihat nama-namanya, Allah menyebutkan. Nah, kita yakini imani secara rinci ini nama-nama. Nama-nama para nabi dan rasul. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa tilka hujjatuna atainaha ibrahima ala qaumi dan itulah hujah kami yang kami berikan kepada Nabi Ibrahim untuk dia sampaikan kepada umatnya kepada kaumnya wa narfa'u darajatim man nasha kami telah mengangkat derajat mereka bagi siapa yang kami kehendaki inna rabbaka hakimun alim Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala Rabbmu maha bijaksana lagi maha mengetahui. Wa wahabna lahu ishaq wa yaquba kullan hadayna wa nuhan. Dan kami telah berikan kebarannya, Yaitu siapa ishaq wa yaqub kullan hadayna. Yang mereka semua kami telah berikan hidayah wa nuhan hadaina min qabl dan nabi nuh yang sebelumnya kami telah memberikan hidayah wa min dan keturunan-keturunannya wa daud daud wa sulaiman wa ayyub wa yusuf wa musa wa harun kemudian nabi daud wa sulaiman wa ayyub wa yusuf wa musa wa harun berapa itu nama-namanya wa kadzalika najzil muhsinin dan demikianlah kami telah membalas orang-orang yang baik. Wa Zakariya wa Yahya wa Isa wa Ilyasa kullun minas solihin disebutkan lagi Zakaria Nabi Zakaria Yahya Isa Ilyasa wa Ismaila wal Yasa wa Yunus wa Lutan Nabi Yunus Nabi Lut wa kullan faddalna alal alamin dan semuanya mereka kami ya, kami utamakan kami ya, berikan karunia kepada mereka wa man wa min abaihim wa durriyatihim wa ikhwanihim ya, ini disebutkan dalam surat apa tadi al an'am ayat yang ke-83 sampai 87 tadi sebutkan kurang lebih ada 18 tadi yang saya sebutkan tadi ada berapa 18 terus sisanya mana sisanya yang tujuh yang tujuh disebutkan dalam ayat-ayat yang lain yang terpisah di sini belum ada Nabi Muhammad disebutkan dalam ayat yang lain maka inilah cakupan iman kepada para Nabi dan Rasul apa yaitu mengimani secara rinci tentang nama-nama yang Allah sebutkan dalam Al-Quran kemudian mengimani secara umum yang Allah telah yang Allah tidak sebutkan dalam Al-Quran. Kenapa para Nabi dan Rasul banyak? Dalilnya mana disebutkan dalam surat An-Nisa ayat yang ke-164 Surat apa? An-Nisa ayat 164 Dalam surat An-Nisa ayat 164 Allah berfirman wa rusulan qad qasasnahu alayka min qablu dan para rasul yang kami telah kisahkan mereka kepada engkau ya Muhammad sudah disampaikan kepada Muhammad kisahnya nama-namanya wa rusulan lam naqsushum alayka dan ada para rasul-rasul Yang tidak kami kisahkan, yang tidak kami sebutkan kepada Engkau, ya Muhammad, jadi ada para nabi dan para rasul yang Allah tidak sebutkan. Maka iman kepada para nabi dan rasul ini apa? Iman kepada rasul ini agar kita tahu bahwa ada nabi-nabi yang Allah kenalkan kepada kita. Allah kisahkan cerita mereka. Allah sebutkan dalam Al-Qur'an perjalanan dakwahnya. Allah sebutkan tentang bagaimana umat-umat dan kondisinya. Dan ada para nabi dan rasul yang Allah tidak sebutkan namanya, Allah tidak kisahkan tentang kisah mereka dan Allah tidak sebutkan tentang bagaimana kondisi umatnya dan yang lainnya perjalanannya. Contoh Nabi Yusuf, kisahnya rinci sampai akhir. Kisah Nabi Sulaiman, kisah Nabi Isa, kisah Nabi Musa musalam, banyak kisah Nabi Nuh, Allah kisahkan tentang mereka, bagaimana pertentangan dari umatnya, bagaimana mereka mendapatkan ya, rintangan di dalam berdakwah. Itu adalah yang Allah sampaikan kepada kita dan ada para rasul yang Allah telah yang Allah tidak sebutkan. Tetapi tentunya tidak boleh orang itu ngaku-ngaku ya dirinya sebagai seorang rasul. Ya, ngaku-ngaku sebagai seorang nabi. Kenapa? Karena Allah tidak menyebutkan dan rasul juga tidak menyebutkan kita beriman yang Allah sebutkan secara rinci dan secara umum yang Allah tidak sebutkan namanya. Ya, kalau hari ini ada yang ngaku begitu berarti Nabi palsu. Ya, seperti zaman Rasul itu sudah ada Musailamah Al-Kadzab. Musailamah Al-Kadzab itu ngaku sebagai nabi, jemaah. Ketika datang Amr bin As. Amr bin As sebelum masuk Islam ketemu Musailamah di Yamamah yang ngaku seorang rasul, ngaku seorang nabi. Rasul masih hidup Amr bin As belum masuk Islam ketemu Musailamah yang ngaku sebagai Nabi yang ngaku sebagai Rasul kemudian ditanya karena ini kenal Amr bin As sama Nabi palsu ini kenal gimana Amr bin As bertanya bener kamu ngaku sebagai Rasul ya bener katanya Musailamah bener saya seorang Rasul Kemudian Amr bin As mengatakan, di Mekah ada seorang yang mengaku sebagai Rasul namanya Muhammad. Katanya Musailamah, dia mama ada seorang Rasul yang namanya Musailamah. Kemudian Amr bin As mengatakan, tapi dia mendapatkan wahyu dari Al-Quran. Katanya Musailamah, saya juga Kemudian Musailamah tanya, memang ayatnya apa, surat apa? Kemudian Amr bin As membacakan surat Al Asr, surat Al Al Asr, Wal Asr, Innal Insan Al Fi husrin. Illa Ladin Aman Wa Amilu salihati. Wa bil Hak Wa Tawasobil Sober. Diakhiri dengan huruf Ro, Wal Asr, Innal Insan Al Fi Khusr aman Kemudian Musa lama ngomong-ngomong sebentar ya kayaknya malaikat Jibril mau turun masuk kamar Jawa Sekitar lima menit keluar lagi. Barusan ngabarin ke Amr bin As. Barusan malaikat Jibril turun nyampaikan wahyu juga ke saya. Katanya Amr bin As mana suratnya? dia mengatakan ya amr wama adraka waber innal insana udunani wasadr ini orang kalau enggak tahu bahasa Arab uh, mantep ya Arab <laughs> padahal apa artinya ya amr juga innal insana udunani wasadr wama adraka waber tahukah kamu burung kecil sesungguhnya manusia punya dua telinga dan satu dada wah pengen ngikutin surat apa? Al-Asr. Katanya Amr bin As, padahal belum masuk Islam. Wah penipu kau, masa begitu ayatnya? Lucu banget. Apa katanya Musailamah? Ayat apa lagi yang turun kepada Muhammad di Mekah? Kemudian Amr bin As membacakan surat Al-Fil. Ya. Alam taro fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Sampai akhir. Ya itu diakhiri dengan huruf lam semuanya maka musai lama sebentar malaikat jibril mau turun lagi masuk kamar tujuh menit dengan <laughs> keluar lagi wahai amr barusan malaikat jibril menyampaikan ya menyampaikan surat ayat kepada saya menurunkan wahyu kepada saya mana ayat kamu nih kemudian dibaca apa alfil Malfil, wa ma alfil, huwa khurtumun tawil, wa hu zail. Uh, Arab, Jawa. Alfil, gajah. Malfil, apa itu gajah? Wa alfil, tahu enggak kamu itu gajah? Huwa khurtumun tawil, dia yang punya belalai panjang, walahu zail, yang telinganya lebar. Katanya Amr bin As, apa nipu kamu? Masa ayatnya begitu? Gua jadela ya, ada yang belalainya panjang dan telinganya lebar, anak TK juga bisa begitu. Bayangkan kalau seandainya ada yang ngaku hari ini, ngaku sebagai nabi, model, musail, lama, oh, banyak yang ikut enggak? Coba banyak yang percaya nggak? Banyak. Wong hari, apalagi hari ini ya? Oh, ini ada tulisan Arabnya, kok dibawa dikiranya Quran, wong itu koran. Ya. Itu dia. Itu zaman waktu itu Musa lama banyak yang percaya, banyak yang apa? Yang meyakini, coba. Ya. Tapi taksubnya luar biasa. Bukan meyakini karena sebagai seorang rasul, tetapi karena dia sangat apa? Sangat meninggikan dan memuliakan karena dia dari kaumnya. Kemudian Amr bin As, Muhammad memiliki mukjizat. Apa mukjizatnya? Pernah dia menyembuhkan orang sakit. Ya. Saya juga bisa cari-cari orang yang sakit di kampung itu. Ketemulah orang sakit, kemudian diusap-usap, didoain sama Musa mati. Bukan he, bukan sembuh, bukan hidup, mati. <laughs> Allah hinakan benar dan disebutkan sejarah tentang apa? Tentang Musa ini yang hidup pada zaman Rasul. Nah, kita lanjut cakupan iman kepada para Rasul yang ketiga. Meyakini mereka para Nabi dan Rasul telah jujur dan amanah di dalam menyampaikan wahyu kepada manusia. Ini mirip dengan yang pertama. Meyakini mereka para Nabi dan Rasul telah jujur dan amanah dalam menyampaikan wahyu kepada manusia. Dalam menyampaikan wahyu kepada manusia, mereka telah jujur. Gak ada yang disembunyikan, gak ada yang remang-remang, gak ada yang ditutup-tutupi, gak ada yang ditambah-tambahin, gak ada yang dikurangin, gak ada yang dirubah. Walaupun satu huruf, walaupun satu huruf, tidak ada. Mereka telah telah amanah di dalam menyampaikan tugas mereka. Ya. Begitu juga Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasul telah menyampaikan kepada umatnya wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala selama 23 tahun lamanya. Selama 23 tahun lamanya menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Dan dalam keadaan apa berat ujiannya berat jangankan ujian berat dari orang yang enggak terima dengan dakwah wahyu itu turun kepada rasul itu berat dalam suat dalam salah satu riwayat ketika rasul di atas ontanya turun wahyu ontanya itu sampai kakinya masuk ke dalam aslinya onta itu apa hewan tunggangan seberat seberat apapun ya seberat ya seberat berat itu yang dia bawa itu kakinya nggak masuk ke ke pasir nggak masuk tetapi kala Rasul di atas untanya dan mendapatkan wahyu itu apa sampai untanya itu masuk kakinya sampai lutut masuk ke dalam berat sahabat ada yang bercerita pernah suatu ketika duduk bersama Rasul ada di sebelah Rasul Kemudian kakinya, kakinya itu nempel. Ketika itu turun wahyu, sahabat mengatakan saya merasakan panas. Itu bukan yang kena loh, cuman pengaruhnya bagaimana yang menerima wahyu, sehingga tidak apa, tidak mudah. Maka Allah memilih manusia-manusia yang menjadi para nabi dan rasulnya. dan mereka Allah muliakan dengan ya dengan uh, tugas yang telah mereka emban. Ya mak kita enggak usah apa? Ya kita pun enggak usah ya iri oh enak ya jadi rasul. Berat belum tentu kita mampu itu manusia pilihan. Dan enggak usah jenengan doanya dijadikan nabi itu enggak usah udah ditutup. Ya. Sudah di ditutup. Ya jangan doanya yang belum ya Allah jadikanlah saya seorang nabi. Rasul juga bagus ya adanya nanti Nabi palsu kenapa? karena Allah sudah menerangkan ya bahwa para Nabi dan Rasul telah ditutup dengan diturunkannya diutusnya Nabi Muhammad SAW nah kemudian yang keempat yang keempat cakupan iman kepada para Rasul meyakini bahwa mereka manusia yang paling mulia, mereka manusia manusia yang paling mulia, dan wajib untuk kita memuliakan, wajib untuk kita memuliakan dan mencintai dari seluruh manusia. Yang keempat, apa bahwa mereka kita meyakini? Bahawa mereka manusia yang paling mulia. Ya, para nabi dan rasul mereka manusia-manusia yang paling mulia. Dari yang paling mulia-mulia itu ada yang lebih mulia lagi. Mereka ulul azmi. Yang Allah pilih lagi. Ada Nabi Ibrahim alaihi salam, Nabi Musa alaihi salam, Nabi Isa alaihi salam, Nabi Nuh dan Nabi Muhammad ulul azmi. dari sekian banyaknya para nabi dan rasul Allah pilih yang paling mulia Nabi Ibrahim Nabi Musa Nabi Isa alaihi salam Nabi ya Nabi Nuh dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari ulul azmi ini yang Allah pilih lima Nabi dan Rasul ini Allah pilih yang paling mulia lagi itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu apa yang Allah pilih lagi mereka adalah dari lima ulul azmi ini Allah pilih yang paling mulia dari mereka adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kenapa Nabi Muhammad adalah sebagai Nabi yang paling mulia dari seluruh para Nabi pertama nanti di hari kiamat di mana seluruh para nabi dan rasul tidak mampu memberikan syafaat. Maka tadi ketika manusia datang kepada Nabi Adam alaihi salam. Nabi Adam angkat tangan dia tidak mampu. Utu ila Nuh, idhabu ila Nuh, datangi oleh kalian Nabi Nuh. Ternyata datang ke Nabi Nuh mereka enggak bisa. Nabi Nuh pun tidak bisa tidak bisa berbuat banyak. Nabi Nuh memerintahkan untuk datang ke Nabi Ibrahim, ke Nabi Musa, ke Nabi Isa sampai terakhir ke Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu diantaranya. Itu diantaranya. Kemudian yang keduanya, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah muliakan dari seluruh para nabi dan rasul yang ada. Karena Nabi Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan kebaikan dunia dan akhiratnya sehingga tidak ada sedikit pun tentang keburukan pada Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Tidak ada sedikit pun tentang keburukan yang ada pada diri Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan kita bisa saksikan jelas perjalanannya dari sebelum lahir sampai meninggal dunia sampai hari ini kuburannya pun masih ada dari ahlaknya gak pernah kita mendapati Rasul itu punya ahlak buruk gak ada ya. tidak ada memiliki sifat buruk tidak ada yang cerita manusia baik itu Musuh, baik itu teman, baik itu lawan, baik itu orang dalam istrinya, semua dikisahkan ada apa? Ada riwayat semuanya, baik di luar, baik di dalam, baik di dalam rumah. Semuanya ada, dan masih banyak lagi. Belum lagi nanti, mukjizatnya ya. belum lagi nanti kebaikan di akhirat kemudian apa syariatnya maka Allah memilih Nabi Muhammad SAW alaihi wasallam sebaik-baik para nabi dan rasul dari seluruh para nabi dan rasul yang ada karena ditinjau dari berbagai sisi dan aspek dari apa ya dari wahyunya Al-Qur'an, dari ajarannya, dari manusianya orangnya maka wajib kita apa tadi untuk memuliakan ya, dan wajib untuk mencintainya ya. bahkan ya lebih dicintai Rasul Nabi Muhammad lebih kita cintai dari orang tua kita sendiri lebih kita harus wajib untuk kita cintai dari orang tuanya sendiri dari anaknya sendiri dari seluruh manusia yang ada kalau kita cinta kepada orang tua wajar umum kenapa jasa ngasih makan ngasih minum ngurusin tetapi kalau cintanya kita kepada Nabi Muhammad SAW, Alaihi Wasallam karena di akhirat nanti yang menyelamatkan itu apa yang memberikan kepada kita kebaikan dunia dan akhir sampai kita bisa masuk surga itu karena Nabi Muhammad SAW Alaihi Wasallam dengan kita mengikutinya dengan kita mengamalkan perintahnya ...gasanya besar. Orang tua kita mampu menyelamatkan kita dari api neraka? Enggak mampu. Bapak enggak mampu nyelamatin diri udah dia selamat aja udah untung. Tetapi Rasul lah, Pak. Ya. Bentuk sayangnya kepada umatnya, Pak. Ya. Sehingga memberikan apa kebaikan di antara syafaatnya. Di mana para nabi dan rasul semuanya sudah tidak mampu. Ya. Nah, kita mencintai Nabi Muhammad melebihi dari orang tua kita sendiri, lebih kita cintai dari anak kita, bahkan dari seluruh manusia. Rasul mengatakan la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba min wa wa nasi ajmain. Rasul mengatakan tidaklah seorang itu beriman sampai menjadikan aku orang yang pertama yang paling dicintai dari bapak ibunya. Dari anaknya, dari seluruh manusia, kenapa? Karena orang umum cinta kepada anak, cinta kepada orang tua, tetapi kecintaan kepada Allah dan Rasul-Nya itu melebihi itu. Kita, apa kita utamakan dari kecintaan kepada manusia seluruhnya? Kenapa mereka menyelamatkan kita, memberikan kebaikan dunia dan akhirat? Adapun manusia belum tentu malah bisa nyeret ke neraka. Naam yang terakhir cakupan iman kepada para nabi dan rasul adalah dengan mengamalkan syariat yang disampaikan kepada kita mengamalkan syariat-syariatnya dan tidak ada syariat yang dibawa untuk diajarkan kepada umatnya kecuali itu adalah Kebaikan dan membawa kepada kebaikan, dan tidaklah syariat yang diajarkan kepada manusia kecuali itu akan membawa kepada keberuntungan, dunia, dan akhirat. Bukan hanya kita beriman iman kepada para rasul, tetapi apa yang sudah kita amalkan, apa yang sudah kita amalkan dari syariat Nabi Muhammad SAW, karena kita. Ya, Rasul kita adalah Nabi Muhammad sehingga apa yang sudah kita amalkan ketika kita mengamalkan syariatnya, maka itu adalah jalan sebagai kebaikan dunia dan akhiratnya. Apa yang sudah kita ya amalkan dari perintah-perintahnya. Apakah kita sudah semangat di dalam menjauhi larangannya atau malah sebaliknya kita menerjang larangannya? bahkan melakukan mengamalkan larangannya naudzubillah sehingga jamaah rahiman ya Allah wa iyyakum jami'an Allah sebutkan dalam Al-Qur'an surat Al-Anbiya ayat yang ke-106 Wama ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin dan tidaklah kami mengutusmu wahai Muhammad kecuali untuk membawa rahmat untuk membawa rahmatan lil alamin sebagai rahmat ya Kemudian juga dalam Al-Quran surat Sabah ayat yang ke-28 Wa ma arsalnaka illa kafatan Tidaklah kami mengutusmu wahai Muhammad kecuali sebagai kafatan linnas. Apa makna kafah untuk seluruh manusia? Untuk seluruh manusia. Ya. Kalau dahulu para nabi dan rasul itu Allah utus untuk kaumnya saja tetapi khusus untuk Nabi Muhammad ini seluruh manusia ya seluruh manusia Bashiro wa nadhiro, yang membawa kabar gembira dan me mengingatkan dari ancaman-ancaman walakin aktsaran nas la ya'lamun walakin walakin la ya'lamun tetapi banyak dari manusia tidak memahami tetapi ya banyak dari manusia tidak me, tidak memahami sehingga jemaah rahimani ya Allah wa iyyakum jami'an ya inilah bentuk dari iman kepada para rasul yang akan menjadikan kebaikan ya kebaikan bagi para para ya orang-orang yang beriman dengan para nabi dan rasul dan mengamalkan dan ini bentuk kita mensyukuri nikmat besar yang Allah berikan kepada kita menyadari betapa besarnya nikmat yang Allah berikan kepada manusia apa bentuk perhatian Allah kepada kita bentuk perhatian Allah kepada manusia melebihi perhatian orang tua kita melebihi perhatian ya anak-anak kita bahkan melebihi Nikmat terbesar, karena nikmat terbesar untuk kita adalah diutusnya para nabi dan rasul. Merekalah yang mengajarkan kepada kita tentang halal dan haram. Merekalah yang mengajarkan kepada kita keyakinan. Merekalah yang mengajarkan kepada kita berakhlak dengan akhlak yang baik, dan merekalah yang akan mengajar yang mereka mengajarkan kepada kita dan mengajak kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala dan mensyukuri nikmat besar ini bukan hanya dengan ucapan bukan dengan cuma lisan tetapi mensyukuri nikmat iman kepada rasul dengan kita mencintainya dengan kita mengikuti perintahnya dengan kita mengamalkan syariatnya dan kita membela ajaran-ajarannya dan yang terakhir mencintai para nabi dan rasul semuanya ya dan memuliakan para nabi dan rasul semuanya ini jamaah rahimani ya Allah wa iya jami'an yang bisa kita sampaikan pada kesempatan sore hari ini tentang rukun iman yang keempat yaitu al imanu berusul iman kepada para rasulnya semoga bermanfaat Wassalamualaikum ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa ashabihi tasliman kathiro. 6 silakan barangkali ada yang mau bertanya yang mungkin bisa saya jawab Bapak-bapak, Ibu silakan kalau ada yang mau ditanyakan Ya, kalau tidak ada pertanyaan kita cukupkan sampai di sini Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.